pemirsa, sekarang ini kita kedatangan om-om. Om-om? Yang om? Ada mana Mae? Yang pernah viral dan juga... Dan tak terduga. Dan tak terduga karena kembali viral lagi. Dan tak terduga karena kembali viral lagi. Kita panggil ini dia. Om Bram! Halo pemirsa, halo Indonesia, alhamdulillah kembali lagi hadir di sini. Halo pemirsa, halo Indonesia, alhamdulillah aku Bram Sakti bareng Cinderella masih bersama. Ini dulu sudah. Ini si Oksa kan? Ya dulu Oksa iya. Ini. Kok mukanya berubah? Hey, lihat dong siapa yang make up ini. Coba mukanya lihat. Berubah loh. Lihat coba before-nya. Lihat Oksanya bukan siapa yang make up. Coba before-nya. Loper. Kalau aku sih panggil ya. Kenalin tadi. Gua kirain bintang tamu. Aku sih panggil Oksa namanya kayak gini udah dapat jodoh ya saya. Amin ya Allah. Amin. Udah ada jodohnya tahu aku tahu Ustaz. Lu hapus berarti jangan lu hapus udah. Oh, permanen apa permanen? Iya. Tiap hari begitu kalau kerja make up-nya. Bisa permanen enggak sih? Enggak bisa. Mungkin diformalin kali ya. Iya. Udah make up di formalin. Harusnya Nurdin, karena Nurdin kan kategori buruk loh. Oh belagu. Silakan duduk ya, Oksa ya. Iyalah, udah kayak gini lu keluar sayang banget dari pajang. Udah cakep gini gak dipajang mau ngapain. Om, makasih udah datang lagi ke Brownies ya. Terima kasih. Iya, gitu lupa idol lagi om. Cincin kalau kamu ngomong. Iya. Om, gimana sih sekarang ini ada lagi viral lagi nih sekarang? Alhamdulillah, gak nyangka sih mas. Iya. Gak nyangka banget, tapi alhamdulillah. Dan aku tuh gak pernah berplanning bikin fit. Kan ada atapnya. Kabur banget ya. Gimana mas? Gak pernah di planning. Gak ya? Pernah planning kalau bikin fit ini supaya viral gitu, gak sama sekali gak. Tapi alhamdulillah, terima kasih semuanya Indonesia. Ngonten-ngonten aja gitu ya mas ya. Jadi ya. Om Bram ini, Om Bram menampar haters dengan kata-katanya loh. Coba kita lihat ya, ini dia. Aku gak pernah ambil pusing. Namaku jelek dalam cerita orang. Alhamdulillah, Allah selalu ngasih kecukupan kepada saya tanpa nyusahkan orang. Wah, simpel aja orangnya. Gak ngerugiin kalian kan? Gak nyusahin Anda kan? Salam sehat untuk kalian semuanya. Jangan lupa bahagia. Miss you all. Miss you all. Miss you all. Kasih ujungnya miss you all. Selalu ujungnya gitu ya. Iya. Oh. Hari-hari bahas memang gitu, memang berat gitu. Kalau ngomong hari-hari kayak MC gitu. Ya kayak gini enggak sama sekali enggak dibuat-buat. Ceng. Kayak Umi Elvi hari-hari. Iya, juga, iya. Oh, emang oh, asli ya. Oh. Ya aja kalau mau makan gitu, kalau di warteg boleh tempe bacem satu. Yes. Sekarang aku kepengen om untuk ngomong dong sama pemirsa yang ada di rumah, sama manis yang ada di rumah, kayak yang di video tadi. Temanya tentang gak ngerugiin orang lain, gak ngerepotin orang lain, coba. Kasih okay. Quotes gitu kali, kasih quotes gitu. Gitu boleh om. Boleh? Boleh, coba silakan om, kamera aja yang nyala. Pakai mic gak? Enggak, yeah, oh, boleh pakai mic, jadi biar suaranya. Iya. Biasanya berat, kedengeran. Oke. Pemirsa, dimanapun kalian berada, dan penonton yang ada di studio, coba aku pengen teriakan masih bersama kalian jawabnya Bro.
Brownies gitu ya. Masih bersama Brownies. Aku mah simpel aja orangnya. Mundurin dikit om, gak apa-apa ntar kameranya nge-zoom sendiri. Om mundurin gini aja ya. Soalnya tadi pas om maju kameramen pada begini semua. Iya, coba om ya. Siap om, silakan. Oke, aku mah simpel aja orangnya. Gak ngerugiin kalian kan, gak nyusahin anda kan. Salam sehat untuk kalian semuanya. Jangan lupa bahagia, miss you all. Iya. Pas aku tadi lagi om melihat muter, itu dompetnya tebal banget sih om. Mau? Oh. Ya. Pasti mau. Mau lah. Isinya apa aja sih? Pasti isinya. Tuh. Iya. Isinya apa aja? Aku bilang mah itu ada syaratnya tuker tambah boleh. Oh iya ini. Saya mau. Gak ada duitnya kertas doang. Masa? Iya benar. Tapi om kalau lagi misalnya lagi present penyanyi gimana sih om coba? Aku dong present aku. Iya, misal mau nyanyi. Iya, so Ima. Mau yang mau nyanyi. Yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, mana suaranya? Coba, sekarang aku nawarin kepada kalian semuanya. Ada Ayu Ting Ting. Dan ada yang satu ini, Ma'e So Ima. Kita panggil sama-sama. Spesial perform yang berikut ini, So Ima. Cinderella pun gibah dengan kanca-kanca. Gibah. Ayo duduk, Mak. Nah. Sekarang ini Om silakan duduk, Om. Kita kedatangan seseorang yang ngaku katanya sebagai saudaranya Om Bram. Om punya saudara? Katanya saudaranya Om Bram. Jadi waktu kita tampilin fotonya Om Bram di Instagram, dia ngomong ngasih tahu dia saudaranya. Kita panggil langsung ini dia, Om Wencan. Aku malu tante. Malu. Malu malu. Malu tante. Makanya jangan suka ngelawan orang tua. Iya. Lihat deh, alis aku nyambung. Mana? Nyambung sama rambut deh, lihat. Halo, coba dong buktiin kalau emang saudara. Itu saudara kamu tuh katanya. Oh, saudaranya. Hai. Kayak di istana boneka. Aku saudara sama Om Bram. Saudara dari mana? Bapakku sama bapaknya dia. Ya? Bapak-bapak nih. Iya. Sama. Iya. MC aku juga. MC Master Ceremony. Ini kan acara musik. Ya, musik. Kalau aku acara perceraian. Oke, sekarang kita mau buktikan kalau mereka ini saudaraan, tapi kalian baca komentar dari netizen ya. Coba kita lihat yuk. Om Bram, terus sini Om Bram. Ya. Sini mau mana? Apa? Om mau nanya pendapat. Kalau cinta nggak direspon, baiknya kita sabar atau sadar ya Om? Ya. Om Bram dulu, Om Bram. Om Bram pakai mic boleh? Om Bram. Om Bram, pakai mic boleh om. Anu sampai diumpetin dompetnya luar. Tahu dipinta. Ya. Jawab om. Ya, Mas Surga. Kalau cinta nggak direspon, baiknya kita sabar atau sadar sih? Secara sehat, insya Allah aku masih ingat banget karena aku membalasnya tuh baru kemarin. Balasan dari saya kedua-duanya, sabar dan harus nyadar. Sabar dan harus sadar. Kalau sabar menurut, kenapa? Sadar kenapa? Kalau dulur kembaranku gimana? Aku nggak ngerti cinta om. Aku baru 3 tahun.
aku kan Shinchan. Shinchan kan masih kecil. Shinchan belum ngerti cinta-cintaan, Om. Oh, jadi belum ngerti cinta ya? Belum, Om. Tapi paham soal lintah ya. Bukan lintah. Ini alis, Om. Alis. Om, ngebayangin Om Bram konser bareng Alan Walker. Coba dong Om, siapa penonton konsernya gimana? Alan Walker. Jadi ceritanya aku aja sendiri. DJ. Aku ceritanya gimana? Gak ngerti, Mak. Alan Walker. Alan Walker tuh DJ. Cepet jenengnya wae. Dia gak tahu Alan Walker. DJ. Alan Budi Kusuma tahu gak? Alan Walker DJ. Tahu DJ kan? Coba present. Apa yang ketiga ya? Om, ucapin istri saya dong yang insya Allah malam ini melahirkan secara sesar agar lancar, coba. Amin. Ayo, Om. Saya doakan semoga. Ayo, Om, ucapin ini istri mau melahirkan katanya. Oke. Kita gak bisa memaksakan orang banyak supaya mereka suka kepada kita. Tapi kita tidak boleh takut untuk benci, untuk dibenci, asal kita gak salah, gak ngerugiin, dan apa yang kita lakuin gak terlarang. Semoga lahiran dari istrinda tercinta senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan atas ridho Allah, dan selalu berkah Allah. Selamat jabang bayine, selamat mamae, barokallah. Happy birthday to you. Nih, Om, untuk Wendy ya. Om semangatin aku dong, aku baru saja diselingkuhin pacar. Kayaknya cuma suara Om deh. Om Bram tuh yang bisa bikin dia kok tenang abis diselingkuhin pacar. Cuma suara Om Bram yang bisa bikin dia tenang, Om. Coba, Om. Coba, gimana? Diulang. Semangatin aku dong, aku baru saja diselingkuhin pacar. Oke. Kalau ada, atau kalian semuanya, ada yang pernah diselingkuhin pacar, ambil sisi positifnya dan hikmahnya saja. Yang jelas insya Allah itu bukan yang terbaik untuk kalian, untuk Anda. Miss you all. Love you all. Miss you all. Dulur kok kapal gitu loh. Om, coba Om yang iklan dong, jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Brownies obrolan manis. Oke, jangan kemana-mana dulu pemirsa, tetap di Brownies setelah yang satu ini. Brownies kembali untuk Anda.